imbas dilapornya robot trading DNA Pro milik Stephen Richard atas dugaan investasi bodong, nama Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali terseret. Pasalnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan pernah menerima hadiah uang tunai dari Stephen Richard dengan angka fantastis, yaitu sebesar 1 miliaran rupiah. Video lawas detik-detik Lesti Kejora dan Rizky Billar menerima uang 1 miliaran dari Stephen kembali menyebar di berbagai media sosial. Repot-repot ya Uncle, kata Lesti seraya melihat koper yang dibawa Stephen Richard. Setelah koper dibuka, Lesti Kejora dan Rizky Billar dikagetkan dengan hadiah uang tunai sebesar 1M. Spesial buat BBL, aku juga ngerasain soalnya istri dapat barang, aduh mau ditaruh di mana lagi. Tapi kalau ini kan bisa ditaruh di bank, ucap Stephen. Mendengar hal itu, Rizky Billar spontan mengutarakan rasa sungkannya menerima uang dengan angka yang fantastis. Gak enak dong kita, balas Rizky Billar. Rizky Billar dan Lesti akhirnya menerima uang dengan angka fantastis itu setelah dipaksa oleh Stephen. Kemungkinan gak ada, akan kita gunain. Ini untuk tabungan bayi kita. Cuma kalau bapaknya butuh, bolehlah, tuturnya. Perihal itu, sejumlah netizen melontarkan respon dan komentar yang terkesan sinis. Sekarang kalau dikasih uang banyak sama orang harus hati-hati, tulis seorang netizen. Entar ngakunya cuma 10 juta lagi, ujar netizen yang lain. Wajar gak sih dikasih uang segitu dengan cuma-cuma, tutur netizen yang lain ikut menambahkan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.